Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini kita mau jalan-jalan ke Lembah GM. Ya, di sana adalah tempat untuk berjalan kaki, untuk olahraga jalan kaki. Nah, bagi teman-teman semuanya yang ingin berolahraga, olahraganya jalan kaki, atau mungkin juga bisa lari-lari, bisa saya rekomendasikan untuk ke sana yang berada di sisi timur UGM. Dan kita akan berangkat. Nah, itu pintu masuknya. Kemudian kita balik ke sini. Jadi nanti kita akan jalan-jalan muter sana ya. Muter ke selatan sana, kemudian ke sana, langsung ke sana lagi. Terus kemudian ke selatan. Mau angkat kartu. Jalan ke tempat ini ada uang 10.000 di sini, punya siapa ini saya tidak tahu, kita tinggal saja. Oke Pak, itu ada uang 10.000, nggak tahu punya siapa. Oke, ternyata saya sudah ditinggal jauh. Ini saya mau lari pakai ini, tapi saya nggak pakai gimbal ya. Jadi saya cuman isi, Pak. Hah? Aku mau ke ini kan ngangkat barbel.
Emang bisa lewat situ? Enggak bisa. Nanti baliknya ke sana lagi, ke utara. Enggak bisa. Ora iso malah rekoso layu kok nek ndak-ndakan. Jauh ya. Kita lewat sini juga bisa. Terus saja. Banyak sekali manfaatnya. Kalau ini vitamin K, vitamin E, benda edan. Ya tadi sudah lihat jeruk di situ ya, sudah laporan ke saya. Jadi buah-buahan itu juga ada vitamin C, vitamin E. Nah, bermanfaat untuk kesehatan kulit. Begitu, teman-teman. Kita nanti akan melanjutkan perjalanan lagi karena kita sudah berjalan sekitar 2,5 kilo. Setengah jam. Tapi yang WF itu 5 kilo. Dan olahraga itu yang paling penting.
Jalan kaki itu yang penting ya berjalan ya, bukan masalah harus pakai pakaian olahraga, harus pakai pakaian ketat, harus pakai pakaian sepatu mahal dan lain sebagainya. Fungsi jalan kaki itu ya jalan kaki, yang penting jalan kaki sehat. Itu anjurannya sebenarnya setiap hari kita itu berjalan kaki selama sebanyak 20.000 langkah seharusnya. Itu sehatnya seperti itu. Berarti sekitar 10.000 langkah itu ya 10-an kilo ya. Tapi banyak di antara kita yang tidak pernah melakukan aktivitas jalan-jalan. Siang kerja pagi, duduk-duduk, sore udah duduk-duduk lagi. Terima kasihnya sudah menonton sampai di sini. Tetap sehat dan tetap semangat.